Oke, rekan-rekan Tribuners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada tepat di depan rumah adat Melayu Kalimantan Barat ya. Tepat di Jalan Sultan Syahrir, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Kota Pontianak, Kalimantan Barat gitu. Ini adalah Jalan Sultan Syahrir. Di depan rumah dinas kantor DPRD Kalimantan Barat. Ini bangunan rumah adat Melayu Kalimantan Barat. Malam ya, suasana malam hari agak sedikit gelap, tapi nampak ya pencahayaannya dengan warna kuning yang dengan bangunan apa? Bangunan utamanya itu bangunan dasarnya kayu-kayu belian atau kayu yang biasa kita temukan di Kalimantan Barat ya. Tumbuhan endemik di Kalimantan Barat itu kayu belian ataupun kayu ulin kalau dalam bahasa Indonesia. Rekan-rekan Tribuners, rumah adat Melayu ini terletak di perkampungan budaya ya, Jalan Sultan Syahrir, Kota Pontianak. Pembangunan rumah adat Melayu dimulai pada tanggal 17 Mei 2003 dan selesai dibangun pada tahun 2005. Kemudian diresmikan oleh Bapak Yusuf Kalla ya, Bapak Wakil Presiden kala itu. Masa kepemerintahan Presiden SBY 2004-2009. Pada tanggal 9 November 2005 diresmikan oleh Bapak Haji Yusuf Kalla ya. Bangunannya ini terdiri di atas lahan 1,4 hektar dan menjadi salah satu tempat destinasi wisata ataupun tempat kegiatan-kegiatan kebudayaan ya, rekan-rekan Tribuners, di yang biasa diselenggarakan di Kota Pontianak maupun kegiatan-kegiatan setingkat provinsi. Jadi rekan-rekan Tribuners, selain rumah adat Daya atau rumah radang, rumah betang juga, Kalimantan Barat juga memiliki rumah adat Melayu begitu. Jadi dua rumah adat itu menjadi rumah adat ini menjadi apa namanya identitas ataupun rumah adatnya Kalimantan Barat, masyarakat Kalimantan Barat. Biasa dibuat untuk kegiatan-kegiatan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.